Terlebih kita tandakan pimpinan DPR, Pak Manggir, Pak Amir, pimpinan komisi semua yang hadir. Konsen kami di komisi ada tiga hal. Yang pertama, hari-hari ini kita sedang melakukan rekrutmen 1.000.000 orang. Dan ada kendala cukup serius terkait dengan ini. Yang pertama, dari target 1.000.000 baru bertemu kurang lebih 300.000. Di saat yang lain, formasi kuotanya pendana tidak berani lagi mengusulkan. Walaupun NMQ menganggap dana DAU dan kantor daerahnya sudah ditermak, tapi fakta ini tidak ada penambahan. Jadi ada masalah keuangan dari pemerintah daerah yang harus ditimpaskan buat pemerintah pusat. Tapi saya usul sebenarnya nanti kalau ini jadi pansus, dimasukkan teman-teman dari komisi 11 karena terkait dengan NMQ. Yang kedua, tenaga kependidikan juga sama. Semua pegawai di lapangan itu tidak terkecuali di pendidikan kita itu hampir 70% itu tenaga honor, baik guru maupun tenaga kependidikan yang ada di sekolah-sekolah itu. Kalau PP 49 ini dikelakan diberlakukan, pasti saya kira bisa ambruk dunia pendidikan kita karena para guru tenaga kependidikan tidak bisa lagi dikotak sebagai tenaga honor. Karena itu kami rekomendasikan bagaimana kesepakatan dalam rapat informal yang kemarin memutuskan itu, ini kita setuju untuk dibentuk pansus. Demikian, terima kasih, Pak Dede. Disampaikan oleh Komisi 10 Peskor Gernyanya, bagaimana caranya menunda PP 49 yang akan dilakukan di bulan November ini. Karena begitu PP 49 dinyatakan, maka tidak akan ada lagi honorer. Sementara tanpa honorer, banyak yang tidak bisa bekerja di daerah-daerah. Jadi, PES programnya sebetulnya adalah pansus bisa bekerja secepat-cepatnya dan paling tidak merekomendasikan untuk PP 49 ditunda. Itu Pak Ketua. Jadi dengan demikian kita putuskan membentuk pansus bersama semua komisi langsung dan bekerja secepat-cepatnya mengejar waktu tinggal 1 tahun. Ya, baru saja kita simak video terbaru berkenaan dengan pembentukan pansus untuk rekan-rekan honorer semua. Namun di sini kita lihat dengan pembentukan pansus ini ada kabar baik ataupun kabar buruk ya Bapak Ibu, karena apakah nanti dengan dibentuknya pansus ini akan menyebabkan rencana pelaksanaan seleksi P3K 2022 ini bakal tertunda. Kita berdoakan saja tidak akan tertunda, artinya penyelesaian ini akan dikerjakan secepat-cepatnya. Informasi pembentukan pansus ini sudah disampaikan juga oleh Bapak Dedi Yusuf saat RDPU bersama rekan-rekan honorer ya beberapa waktu yang lalu, sebagaimana video yang ini. Kami di Komisi 10 ini juga sudah agak rudet, bahasa Sunda terudet ya, dengan permasalahan yang ada, maka kami kemudian menyampaikan ini harus kita berbicara lintas komisi. Dan kita semua sudah kita tawarkan pada kawan-kawan, kita harus angkat ini menjadi pansus. Saya sendiri tanggal 19 Agustus atas tujuan daripada teman-teman sudah menulis surat kepada pimpinan DPR untuk membuat rapat gabungan bersama ya dengan Komisi 2, Komisi 8, 9, dan 10. Yang intinya adalah kami merasa, dan 11 Kementerian Keuangan. Karena rapat gabungan itu penting dilaksanakan karena satu program seleksi 1 juta guru P3K yang diterbitkan Kemendikbud pada akhir tahun 2020 sampai saat ini masih menyisakan masalah terkait anggaran dan formasi guru dan tenaga kependidikan. Yang kedua, kebijakan seleksi guru P3K merupakan kebijakan lintas kementerian lembaga, maka permasalahan yang ditimbulkan tidak dapat hanya ditangani oleh Kemendikbudristek. Untuk itu diperlukan pembahasan dengan kementerian lembaga terkait panselnas seleksi P3K, yaitu Kemenpan RB, Kemenkeu RI, Kemendagri RI, dan BKN RI. Yang ketiga, rapat kerja gabungan diperlukan agar terjadi percepatan penyelesaian permasalahan guru P3K yang telah lulus seleksi dan mengantisipasi seleksi guru P3K tahun 2023. Sehubungan dengan hal itu, kami minta persetujuan Saudara Ketua DPR agar Komisi 10 dapat melaksanakan rapat gabungan dimaksud. Ini tanda tangan saya. Lalu kemudian kami juga melakukan komunikasi lobby-lobby dengan pimpinan DPR dari Komisi 2. Karena Komisi 2 ini membawai Kemenpan RB, Kemendagri, termasuk juga Panselnas. Juga dengan pimpinan Komisi 9, 8, 8 itu urusan keagamaan, ya, 9 urusan tenaga kesehatan, 4 urusan penyuluh pertanian, dan sebagainya, peternakan dan lain-lain,
Lalu kemudian juga nanti ada masuk lagi yang lainnya. Dan pimpinan Komisi 2 sudah menulis surat kepada ketua kepada pimpinan DPR RI. Bersama ini kami sampaikan dengan hormat menindaklanjuti hasil pertemuan informal antara pimpinan Komisi 2 DPR RI dengan pimpinan Komisi 4, pimpinan Komisi 8, pimpinan Komisi 9, dan pimpinan Komisi 10 DPR RI yang kebetulan saya hadir. Karena ini adalah follow up dari apa yang sudah kita lakukan ya. Yang dilaksanakan tanggal 23 Agustus 2022 membicarakan permasalahan dan langkah penyelesaian tenaga honorer secara menyeluruh. Telah disepakati bahwa pimpinan Komisi 2 DPR RI bersama para pimpinan Komisi 4, 8, 9, dan 10 akan melakukan pertemuan konsultasi dengan pimpinan DPR RI. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan pimpinan DPR RI untuk dapat mengagendakan pertemuan sebagaimana dimaksud. Jadi ini dikirim oleh Dr. Haji Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Komisi 2. Nah, saat ini tentu kita masih menunggu, karena kalau pansus itu harus yang memimpin pimpinan DPR. Karena beda lintas. Jadi apa yang disampaikan Bapak dan Ibu, memang harus kita selesaikan melalui pansus. Tapi dimulai dari kami audiensi dengan pimpinan DPR. Sampai saat ini, update terakhir yang saya dapat, kami belum dapat jadwal untuk bertemu dengan pimpinan DPR. Jadi mohon Bapak dan Ibu, semangatnya kita sama. Semangatnya kita ingin melakukan mengurai benang kusut ya dalam carut marut ini, tapi tidak bisa hanya Komisi 10. Itu sebabnya apa yang Bapak Ibu sampaikan tadi akan mendorong kami untuk mempush dan lebih giat lagi. Tapi saat ini bolanya tentu kita minta waktu pimpinan DPR untuk memimpin rakyat gabungan. Ini pandangan dari saya. Saya persilakan kawan-kawan untuk memberikan tambahan.